Warga Kampung Ciberem RT 04 RW 02 Desa Neglasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sudah tidak sabar dengan dibukanya Jalan Haji Madrupi yang dibetonisasi oleh dana 1 miliar satu desa. Warga masyarakat menggiring kepala desa untuk syukuran jalan tersebut sekaligus meresmikannya dan makan bersama nasi liwet di jalan tersebut. Rasa syukur warga masyarakat Kampung Ciberem Desa Neglasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk bisa melintasi pembangunan jalan betonisasi yang sudah selesai tahun lalu. Antusias warga masyarakat yang sudah diperhatikan oleh pemerintah Desa Neglasari melalui program 1 miliar 1 desa Bupati Bogor Ade Yasin. Betonisasi Jalan Haji Madrupi ini dengan inisiatif warga masyarakat untuk melakukan syukuran dan diresmikan oleh Kepala Desa Neglasari secara spontan dan mendadak. Hal ini sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap Bupati Bogor yang sudah memuluskan jalan sebagai penghubung 2 RT. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Bogor yang telah membeton Jalan Ciberem Neglasari ya. Ya, RT 3, RW 2, dan Haji Madrupi. Kades Neglasari yang ya semuanya yang telah mendukung program pembangunan jalan ini. Program apa teh? Program Sami Sade yang kami dari warga Neglasari mengucapkan terima kasih. Selesai syukuran dan diresmikan di hadapan perangkat desa, ketua RT RW serta tokoh masyarakat dilanjutkan dengan makan bersama nasi liwet di sepanjang Jalan Haji Madrupi. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.